Seorang pengendara motor cekcok dengan anggota Polantas yang sedang menggelar razia di jalur busway kawasan Senayan, Jakarta. Keributan dipicu pengendara motor yang tidak terima mendapat surat tilang. Pengendara motor ini emosi dan tidak terima mendapat sanksi tilang. Ia langsung membuang surat tilang sambil berujar memiliki rekan anggota polisi yang bertugas di Polda Metro. Namun petugas tidak tinggal diam dan menghadang pelaku yang mencoba kabur. Petugas lalu menyerahkan kembali surat tilang kepada pelaku. Tadi ada oknum pengendara roda 2 yang nggak mau ditilang, dia agak sedikit arogan. Dia mengatasnamakan ada backingan oknum di Polda Metro Jaya. Tapi udah kami tilang, untuk lembar birunya udah kami serahkan. Tapi tadi emang sempat dibuang, tapi akhirnya bisa diterima sama dia. Peristiwa ini terjadi saat Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan menggelar razia di jalur busway di ruas Jalan Gatot Subroto, kawasan Senayan pada Jumat siang. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia karena nekat masuk ke jalur busway. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan.